Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita coba kembali berpetualang. Itu di Payakumbuh, tepatnya di sungai, tepatnya di Mungkah, di Maungwa nih. Kami mau ke ladang. Jalan itu dari jam 7 pagi sampai nanti itu sekitar setengah 12 lah. Jalan kaki mendaki. Ikuti petualang kami ya. Jangan lupa like, komen, subscribe bersama Guru Lab. Guru Lab Channel. Ini seperti ini jalan ini. Jauh. Curam. Jadi kami tidak bisa lewat bawah ini karena terlampau lecek kali ini, becek kali. Kami lewat di atas saja lah. Ini mertua udah berumus 80-an pak, istri, anak, semangat. Nah ini yang kebun gambir, ya ini kebun gambir, itu di ujung tera kampan. Nah ini daun gambir nih teman-teman. Ini bagi teman-teman yang belum tahu, daun gambir ini seperti ini. Ya. Ini daunnya yang diambil. Jadi getahnya nanti itu yang menjadi bahan obat-obatan atau pewarna. Luas. Kiu kiu. Kiu kiu. Tengok ke belakang lah. Nah ini. Butuh perjuangan teman-teman sampai ke lokasi. Oh, ini anak bujang nih. Jadi petani di Payakumbuh ini mereka hidup dengan berladang gambir. Jadi di sisi kiri kanan saya ini dihampari oleh batang-batang gambir. Tingginya setinggi kami. Tingginya setinggi kami. Coba-coba berdiri setinggi setinggi kami, kok. Dan ini hidupnya beratus-ratus tahun nih. Ini alatnya, luas bersih udaranya. Jadi seperti ini jalannya teman-teman. Tunggu nah. Baik teman-teman, ini sudah sampai saya ke dekat tepi lokasi ini ladang. Tepi ladang guys. Ini adalah jerat babi rusa. Kemudian di sepanjang tepi ladang ini mertua
memasang jerat. Nah, seperti ini jeratnya. Ya. Ya. Ini contoh jerat yang udah putus, Maya. Nah, ini contoh jerat yang putus nih. Ini mungkin nih yang besar nih. Kok putih, Bang? Ya, kok nanjang. Oke, sudah sampai kami di tepi ladang kami. Perjalanan yang melelahkan. Nah, ini ladang kami. Kok ladang ini upi, Pak? Ladang upi. Wah, itu anaknya. Iya, Pak, ya? Tempat abang, Pak? Ini teman-teman ladang dari istri saya Ratna Ningsih. Ada sekitar ada sebalih, Pak. Sebalih aja siapa ya? Nah, itu yang baru ditebang oleh mertua, teman-teman. Nah, ini yang baru ditebang nih. Itu yang anaknya nih. Ya, ada sekitar yang isinya ada sekitar 8 hektar lah. Jadi alhamdulillah kami sampai juga, walaupun tadi ada sedikit cedera jatuh. Mudah-mudahan sampai pulang nanti. Selamat nanti. Oh. Iko namanya paku-paku apa nama kau, Pak? Kau ayi ya? No. Kau yang nanggo, nama nuti ambi ya kau? Kau kan apa kunjam? Iko nanggadi semprot. Jangan poso. Jadi yang kau induk ambi nama gini kau, Pak? Nah, jadi kami ada dua tahap, teman-teman. Pertama induk ambi dulu sekitar 4 hektar. Dan ada lagi anak gambir, anak dari batang gambir. Iko anaknya kok, Pak? Oh, oh iya, sekadang-kadang punya, Pak, ya, batang yang ditanam tuh ya. Hmm? Rumputnya nah? Mana yang apa tuh, Pak? Ada. Oh. Ini ladang kami. Itu jauh sana tuh ada kampan tuh. Di rencana ini mau tambah kampan lagi. Kampan itu teman-teman, di itu tempat proses gambir. Nanti ditunjukin nanti seperti apa nanti tempat kampan yang sudah jadi. Ini dulu udah ditanam gambir nih, cuma karena harganya jatuh atau murah. Nah, ini dia gambirnya. Di antara semak-semak nih. Nah, ini batang gambir. Dan dibuka lagi. Mudah-mudahan harganya tetap stabil. Ya, syukur-syukur di atas 65 lah atau 70 lah. Mudah-mudahan pemerintah ini bisa menaikkan getah gambir ini. Teman-teman, kampan kami proses dalam mengolah gambir. Yang kampan. Ini sampai juga istri saya, teman-teman.
suka rumah kampan itu. Assalamualaikum. Ini kampan kecil teman-teman. Kalau dulu ada dibuatnya agak besar nih. Nah, inilah tempatnya. Ini tempat untuk ngepres itu. Kemudian untuk masaknya ini. Ini tempat masaknya. Merebus ya tungkunya. Kemudian dijemur di sini. Dijemur sini. Dan ini tempat istirahat kami, teman-teman. Ya. Ini tempat masak untuk sehari-hari. Kalau awak kau di duto di pompok. Pompok kau pada duto. Kalau lo nanti duto. Iya. Tapi mau duto iwak. Tapi nak mau sumbang masjid. Lihat dah, yang sumbang masjid lagi. Campak nerah ni. Tu lagi kan nak yatim. Alah lebih tiri. Kayaknya aku je nak nak tukangnya dan orang lain. Yang sama yang nenda. Itu lebih enak tu. Subat, tapi dalam kenyataan prakteknya kepeduliannya itu, misalnya kalau awak sedang ada masalah, nyikik lo berang itu. Nak digaji no ni. Itu ah. Orang panggua kudu balik ni. Ikut dia orang dia. Ngolak ni. Sakit ini. Nak kerajo ni. Sesi kedua ini setelah sarapan. Saya bersama mertua akan melihat lokasi ladang kami. Ya. Ditemani istri juga. Dan anak. Di ladang ini ada dibagi dua. Satu yang induk. Atau yang paling yang ladang utama. Itu lagi yang anak. Tuh jauh di sana. Ini kami masih berdiri di tengah-tengah. Yang kekosok umpunnya kalau kita tambah umpun. Hmm. Oke, ini hadit. Jadi saya buat ladang ini atas izin Allah untuk anak dan cucu aja. Jadi kalau kalian yang melihat video ini bapakmu nanti nih. Bapakmu tuh muda nih. Sekarang dia masih berumur 19 tahun. 20 tahun dia belum punya anak. Tak seperti apa anak yang nanti ini. Wajah tu mudung dia. Ah. Waktu mudung. Ya. Yang mereka ini kakek kalian nih. Yang kami minta cuma satu doa saja. Rimbu anak nih sudah ada isinya, gambir sudah ada, dan kemarin ini dibersihkan dibuat kebun lagi. Ah, ini gambir anak nih, nanti dia akan keluar lagi tumbuh ya, semoga berhasil dan harga stabil bagus. Nah, ini batas dari hutan kami, sahabat.
di batasnya. Nah, ini udah masuk hutan rimba ini. Iku bunyi jan dia. Nah, ini yang baru kami beli sebanyak 3 hektar, teman-teman. Jadi nanti ini akan ditebang. Mana gambirnya, Pak? Mana gambir tabang saya? Dari buat tanggang ini. Tuh? Lubang tuh enggak. Batinya memanggang. Oh, kau yang nabang ya? Iya, kau tabang. Wah. Wah, kombi aku. Tampan batang. Tampan batang. Jangan ditiru, teman-teman. Betul, Bang. Kasih gigi. Oh, Mama Erin ngakin tuh. Jadi ini batas dari rimba yang kami beli dari Mak John. Mak John. Lereng ya. Yang kokon untuk Mak Ye, Pak. Dah mau ayo mengamen, Pak. Apa? Ini petulangan saya di libur nih, libur. Nih, jurangnya nih. Teman-teman, hati-hati. Jatuh. Longsor. Kau batih, Pak? Kau lah kemari, Pak, dulu. Lalu, nih. Bisa cari? Nggak? Ancali, saya. Oh, rotan. Jadi, mertua saya ini dulu dia mencari rotan, teman-teman. Ke sini perginya. Nih, terjal kali ke bawah nih. Jangan lupa ya. Like, komen, subscribe. Ini ada batu-batu besar, teman-teman nih. Wush, besarnya lagi. Ini sebetulnya kalau kami yang berempat ini, teman-teman, yang berani cuma satu orang. Kami ini penakut bertiga nih. Tapi dari tiga penakut menjadi satu berani. Dengar ya, teman-teman ya, bunyi burung ya. Burung apa itu? Burung dong. Oh, enggak burung, teman-teman. Wiwi ya katanya. Oke, ini kami udah habis maghrib, sudah salat maghrib, jadi masih dalam kampan. Ini bermalam ini. Nah, lampu ini, teman-teman, ini lampu solar cell nih, saya pasang solar cell satu buah lampu dengan aki 8 ampere. Nah, kita lihat keheningan malamnya. Nah,
Nah, ini perbukitan malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak nampak, gelap. Di bawah juga gelap. Nah, cahaya emang gak ada. Yeay, ada mie, ada masak nasi. Jadi rindu nih suasana-suasana seperti ini, teman-teman. Jauh dari kebisingan. Ini bekal yang kami bawa dari bawah. Dan tadi di kebun kami dapat jengkol. Jengkol. Ya, ini jengkol. Jengkol yang masih muda. Banyak. Entahnya, Pak. Di lokasi kampan, ya, lokasi kampan. Di sinilah proses gambia ini diolah. Nah, kita terlihat mulai dari awal. Pertama ini daun gambir yang diambil. Nah, ini dia. Ini stockpile daun gambir. Kemudian dimasukkan ke kapuak. Si bang, ya. Nah, sehingga kapuak, teman-teman. Kapuak, Dayang. Nah, ini direbus, teman-teman. Ini perebusannya. Ini ada api. Dari bawah tumpunya tumpu besar. Kuali, kita pakai kuali sini. Kuali kancah para kau, dah? Kancah para kau? 3 ampe. Nah, ini kuali kancah 3 ampe. Nah, dari hasil ini, nanti itu dicacah dulu. Cacah nanti, kemudian kita lakukan pengepresan di sini. Nah, ini pengepresan menggunakan dongkrak. Nah, ini alatnya. Terbuat dari kayu juga. Ya, dari kayu juga. Ini tempat istirahat. Oke, kita lihat. Kita lihat tempat sumber api, ya. Nah, ini kita masuk ke apa? Masuk ke tempat proses di mana. Nah, ini api kompornya. Ini api kompornya. Nah, ini terbuat dari tanah nih. Dari tanah. Kemudian tempat perebusan tadi. Nah, nanti getah gambir ini keluar ke sini. Getah gambir ini keluar ke sini. Terus ini airnya turun ke sini, teman-teman. Nah, air turunnya ke sini diambil, dimasukkan ke papan yang berbentuk seperti sampan ini. Nah, nanti penuh dengan air dan getah gambir seperti ini. Kalau teman-teman tengok seperti ini jadi. Nah, dari hasil ini nanti kita masukkan ke dalam tempat yang sudah ada kain tapisan. Nah, ini ya. Di getah gambir ini dimasukkan sini. Nanti ditekan menggunakan kayu supaya airnya itu terpisah. Dan nanti dia akan menjadi agak kental untuk bisa dicetak. Pencetakannya belum ada dicetak lagi, ya. Ini belum ada dicetak. Jadi inilah proses pengolahan gambir yang ada di Payakumbuh, di kampung saya. Nah, ini daun gambir yang sudah dipres. Ini berguna juga untuk pupuk nih, teman-teman. Ya, untuk pupuk. Pengolah ini biasanya ada 2 orang. Ada 2, kadang-kadang 3. Tergantung kebutuhan. Oke. Okay.
Bah.